Padahal kamu nggak kenal sama orang-orang itu, nggak kenal ya. Hanya jaga-jagaan di media sosial. Kenapa sih sampai kayak gitu? Tega sampai bunuh orang? Kenapa? Gun. Amarah sesaat. Kenapa marah? Enggak mau yang ejek? Rilisnya bahwa memang betul berita di media sosial tentang arak-arakan sekitar 50 motor yang sempat viral tersebut merupakan aksi tawuran dari dua kelompok di mana TKP-nya adalah di Jalan Dan Mogot, Kampung Duri, Cengkareng. Rekan-rekan sekalian, kejadian sekitar pukul 3 pagi pada tanggal 8 Agustus dan alhamdulillah tim bergerak cepat pada tanggal 11 Agustus malam pelaku tertangkap. Di mana kejadian ini berawal dari saling ejek, saling nantang antara dua kelompok yang berada di wilayah Cengkareng, antara kelompok Bedeng dan kelompok Kandur. Kandur ini singkatan dari Kampung Duri. Sekitar 50 kendaraan roda 2 yang itu juga muncul di media sosial itu adalah dari kelompok Bedeng menuju ke wilayah Kampung Duri untuk melakukan tawuran. Singkat cerita bahwa kejadian tawuran itu terjadi sehingga menyebabkan satu orang meninggal dunia atas nama saudara Ruti almarhum. Kami turut berduka cita atas kejadian ini, di mana almarhum atau korban mendapat luka yang cukup parah di bagian punggung dengan luka bacokan, kemudian di bagian tangan, kaki, dan di kedua belah paha. Kami mengamankan 4 orang, di mana 2 orang tersangka dan 2 orang adalah anak sebagai pelaku.